pada saat saya ngeplay, saya sama sekali tidak tahu siapa Kevin Hanna di Indonesia. Tapi pada saat saya sudah ngeplay, saya coba mencari tahu siapa Kevin Hanna, dan ternyata ini adalah salah satu grup financial terbesar di Korea. Dan karena pada saat itu Hanna baru sekitar 4 tahun di Indonesia, saya merasa saya harus bergabung dengan bank ini karena saya yakin bank ini akan berkembang ke depannya, dan pada saat bank ini berkembang, saya pun akan berkembang bersama dengan bank ini. Bekerja di bank ini sebenarnya setiap hari saya bisa dapat pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, karena pekerjaan saya bertemu dengan berbagai macam jenis customer, terutama untuk customer-customer Korea di Indonesia. Budaya Korea dan budaya Indonesia berbeda, dan setiap hari saya bisa mendapat pembelajaran yang baru tentang itu, bagaimana menjelaskan budaya Indonesia kepada mereka, dan bagaimana menangani setiap customer, karena meskipun mereka satu negara Korea, tapi karakter mereka masing-masing berbeda. Dan setiap hari saya juga belajar bagaimana cara untuk menghandle mereka satu persatu. Fasilitas menarik yang paling saya rasakan di KB Hanna sampai ke saat ini mungkin adalah tunjangan kebugaran. Yang saya tahu di tempat-tempat lain, di bank-bank lain itu mungkin ada, tapi tidak banyak yang memberikan, dan Bank Hanna termasuk salah satu bank yang memberikannya sampai persen kepada seluruh karyawannya dengan limit yang lumayan besar setiap tahunnya, dan itu sangat berguna buat saya. Bank Hanna, tempat saya bekerja, tempat saya belajar, dan tempat saya mendapatkan banyak kembali.